Pada hari ini kami memberikan bantuan sebanyak 150 Alkitab kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terpencil melalui LAI, yang kami yakin bahwa Lembaga Alkitab Indonesia akan menyalurkan dengan sangat baik ya. Dan ini kegiatan mereka sangat continue, terus-menerus, sehingga ini akan mendukung saudara-saudara kita yang ada di daerah terpencil supaya mereka bisa belajar firman Tuhan dan mereka bisa menghidupkan firman Tuhan dan juga mereka dapat bertumbuh. Ya, menurut kami sangat baik kegiatan diakonia yang dilakukan oleh Persekutuan Doa MNC Center yang telah mendukung LAI juga, dan kegiatannya sangat baik juga untuk menumbuhkan iman bagi karyawan Kristiani yang bekerja di MNC. Kami mendapatkan informasi dari Lembaga Alkitab Indonesia bahwa mereka akan membagikan ke daerah-daerah terpencil seperti contohnya di Asmat di Papua, kemudian di Toraja, dan juga di daerah timur ya, mereka akan membagikan juga. Dan saya melihat di peta pada saat mereka bagikan proposal itu, mereka akan bagikan juga di daerah terpencil yang ada di Kalimantan dan yang ada di Sumatera dan juga di berbagai daerah Indonesia yang memang secara geografis tidak dapat dijangkau dan mereka belum memiliki Alkitab. Dan kenapa kita memilih Alkitab di sini? Oleh karena Alkitab ini adalah salah satu buku penuntun ya bagi setiap orang percaya, orang Kristen, supaya ketika mereka baca, mereka jadi mengerti tentang Tuhan mereka dan mereka juga dapat menghidupkan kasih dalam hidup mereka. Yang kami sebarkan kepada umat di pelosok melalui program Satu Dalam Kasih ini adalah Alkitab tentunya dan juga non-Alkitab. Jadi Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang terbaru, baru saja luncur 9 Februari 2023 yang lalu. Lalu non-Alkitabnya ada komik Alkitab untuk anak-anak, seperti itu. Dan juga ada juga yang paket sekolah minggu, bacaan sekolah minggu, jadi bacaan-bacaan anak-anak. Kita bahwa seluruh daerah-daerah yang terpencil yang dimana mereka membutuhkan Alkitab, mereka dapat memiliki Alkitab, dan saya yakin bahwa ini satu sukacita ya, bahwa mereka dapat memiliki Alkitab yang mungkin selama ini tidak bisa mereka peroleh, tidak dapat mereka miliki, dan melalui kegiatan program ini semua orang akan terjangkau dan firman Tuhan, misi Tuhan akan dapat tersampaikan dengan baik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa melalui diakonia hari ini kita berharap bahwa firman Tuhan Alkitab ya, Alkitab yang merupakan suara hati Tuhan, ini dapat tersampaikan kepada setiap orang dan mereka jadi mengerti, mengetahui dan tahu bahwa inilah Tuhan mereka yang hidup.